Memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung menghimbau kepada warga agar waspada akan bencana banjir dan longsor. Masyarakat pun diminta agar berperan aktif membersihkan tumpukan sampah yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung aktif mensosialisasikan terkait kewaspadaan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bandung. Terlebih banyaknya titik wilayah yang rawan banjir dan longsor. Saat ini sudah mulai banyak pembangunan perumahan baru seperti di wilayah Bojong Soang karena banyak daerah yang sebelumnya resapan air kini dibangun menjadi perumahan. Untuk itu, Kepala BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Johara menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih yang tinggal di wilayah rawan banjir, agar berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan sampah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Ya, saya menghimbau pada seluruh masyarakat maupun perangkat daerah, aparat pemerintah kewilayahan juga, untuk bersama-sama mempersiapkan diri ya, kita waspada dalam arti coba isi dengan kegiatan kewaspadaan kita. Salah satunya adalah coba lihat mungkin gorong-gorong drainase yang ada di sekitar kita. Rezitia Prasaja, Bandung TV.